Sekarang gue mau isi bensin si Impala pakai jerigen. Ini mobil boros banget. Karena takut nggak nyampe ke pom bensin, jadi gue beli di jerigen terus gue mau isi. Di sini. Buka. Oke. Dan karena nggak ada corong, kita pakai ini cuy. Botol aqua yang udah kita potong terus dikeringin, jangan lupa dalamnya biar nggak ada air. Kita giniin, terus kita tuang. Harus berdua sih. Nah, kita tunggu si Jeremy lagi mindahin mobil buat ngeluarin si Impala. Kita baru kita isi bensinnya berdua sama si Jeremy. Jer! Pegangin dong. Nih. Ntar gue tuang. Siap. Ini ciut deh gue ntar, John. Enggak, bisa. Ciut, cok. Enggak, tenang aja udah. Ih. Udah biasa gue kayak gitu. Ntar gue tuang ya. Baru. Oke, udah. Tutup. Coba kita starter. Si Jepro Car Vlog. Alright, ini hari Minggu tanggal berapa sih Jar? Tanggal 3 jam segini tuh, kalian bisa lihat sendiri. Dan pada video kali ini sesuai request kalian, gue bakal ngajak Impala jalan-jalan keliling BSD cuy. Bentar, ini lensa kotor kayaknya. Tadi udah gue isi bensin, sekarang lagi dipanasin. Ntar kita bakal keliling-keliling BSD aja, iseng-iseng muter-muter, kita lihat reaksi orang, lihat Impala gimana. Terus gue bakal kasih tahu ke kalian impresi berkendara Impala di jalan raya tuh kayak gimana. Mobilnya tidak ada spion ini. Dan gue ditemenin oleh Jeremy Octaviano. Yah, ya kan, Jer? Gue terima Anda copot, bro. BMW sedang bala ya, jangan dilihat. Oke, ntar kita bakal muter-muter. Tapi gue gak ada GoPro cuy, GoPro gue rusak. Kemarin kebanting, terus sekarang gak bisa hidup. Jadi ntar gue minta bantuan dia. Siap. Untuk memegang kamera ini. Jadi kita cuma pakai satu kamera. Ntar gue bakal suruh Jeremy cobain Impala juga. Harus. Harus, Jer. Harus. Lu cobain di dalam depak aja, Jer, yang gampang, Jer. Ntar si Jeremy bawa, biar dia ngasih impresi juga ke kalian, gimana rasa ngebawanya, dia kasih tau ke kalian gitu. Oke, ini lagi dipanasin, dikit lagi kita jalan. Oke, ikutin vlog ini, jangan di skip. Gue ingetin dulu bagi yang belum follow Instagram gue, follow dulu, ada di sini, ada di bawah juga sih. Ya, follow dulu lah pokoknya, follow. Subscribe juga di bawah. Pencet tombol merahnya, subscribe tuh gratis. Kalian mensubscribe, berarti nyemangatin gue, menambah support gue. Oke, semoga kalau kalian subscribe, kedepannya channel ini bisa makin berkembang menghasilkan video yang gila-gila cuy. Jangan lupa loncengnya juga buat dapat notifikasi kalau kalian udah subscribe. Kalau gua upload video jadi kalian dapat notif gitu. Oke, siap. Let's go, kita jalan aja. Kita naik mobil ini, kita keliling-keliling BSD ya. Let's go. Oke, sekarang kita keluarin dulu mobil dari garasi. Keluarinnya juga penuh perjuangan, ada spion cuy. Power steering enggak ada, steering by power. Iya. Siap, AC dong, Jar. Ini jangan menghina mobil ini, ada AC. Tapi mati dia. Mana AC mesti dia. Mati, bro. Lebih berat steeringnya atau BMW? Kok nggak bisa hidup lagi? Ih, ininya cok. Oh iya. Ih, Anda gimana? Iya, bener. Lupa. Pinter nggak saya? Pinter nggak? Aduh, gue pikir mobil tahun segini nggak ada. Itu. Tuh kan? Oh iya. Ya masih di D tadi guys. Ya Allah. Saya lupa. Oke. Okay. Nice. Oke, okay. Panas ya, grogi saya. Oke okay, guys, ini kita udah jalan, ntar kita mau keluar BSD. Coba kita lihat hasilnya. Ntar kita mau keluar BSD, ini gak ada remnya liat. Oke okay, guys, jadi ya kita bakal keluar BSD, terus kita jalan-jalan. Ini masih di komplek ya cuy, tadi sempat panik dikit gara-gara gak nyala, ternyata ini masih di D. Jadi kita keluar, terus ntar kita start di luar depakannya seperti biasa. Ini kita gak pakai seatbelt karena emang mobilnya gak ada seatbelt ya, gak ada spion juga malah. Oke, okay. Stay tune, kita langsung ketemu di depan. Ya guys, ini ada masalah. Kata orang pas lagi jalan, bannya belakang gibok cuy. Ntar lepas lagi. Gue mau cek dulu makanya. Ntar kalau
gagal ya kayaknya nih kita nih. Kalau emang ada masalah kita nggak lanjutin lah, akhir aja. Kenapa ini guys? Tapi kenceng-kenceng aja. Kita berasa tinggal di Miami coy. Miami dari mana cok? Kata orang Bandung gibak. Serem juga. Nih dari tadi kalian lihat ini ya, orang-orang pasti ngeliatin mobil ini cuy. Karena emang ini mobil langka kali ya. Nih lihat ya, nih ada naik motor nih ya. Berasa di Miami bro. Tuh, pasti nengok cuy. Tapi nih kenapa bannya gibak gitu. Bikin takut aja. Woi. Siapa tuh? Ada subscriber bro. Oh. Makasih udah nyampe tuh. Semoga nonton ntar ya. Asia betul. Asia. Tuh kan pada nengok semua orang-orang cuy. Ini gibak banget. Iya, itu dia masalahnya. Tuh guys. Soalnya palangnya digoyangin kencang bautnya. Baru dong gibak kali anjir. Tahu-taunya robek. Kok brek. Gini kita nyender bosku. Oke. Okay. Impresi berkendara. Oke, okay, gua akan jelasin secara singkat aja karena ini agak ngeri nih ya cuy, agak ngeri nih. Lihat ya. Nih. Sebelum kita memasuki impresi berkendara, kita lihat orang-orang di depan apakah nengok mobil ini. Shoot, jar, coba jar, kita lihat. Nengok gak? Kita shoot bro, kita shoot bro. Nengok semua cuy. Nengok semua. Udah pasti ini mobil bikin patah leher. Yoi. GTR mah gak ada apa-apanya. Neck breaker. Yoi. Neck breaker. Ya, speed bump, gue takut badannya copot aja. Ya. Bo ini jalan raya susah banget cuy, karena panjang, gede, terus emang ini belum sehat ya mobilnya, kulihat setir ya. Bo giniin, lurus aja mobilnya. Jadi, jadi ya kita jalannya harus pelan-pelan gini, karena nggak ada spion, terus gede, panjang. Nggak cocok sih buat harian, nggak cocok banget. Cuman ini gue cuma pengen cobain aja. Cocok sebenarnya kalau sehat bro. Kalau sehat mungkin bisa ya, cuman nih kalau begini sih agak-agak ngeri ya. Saya takut-takut ngeri-ngeri sedep gitu bawahnya cuy. Jadi ini gue keringetan, keringet dingin cuy. Bu gini ya tuh. Ngeri gitu udah tuh. Berdak. Masuk ke jalan raya. Oke, ini udah memasuki ke jalanan gede. Kita paksa aja. NT paksa ntar robek bannya, bro. Paksa. Pelan-pelan. Kita di kiri aja tuh jalan. Pelan-pelan. Gua cuma pengen ngeliat sebenarnya sih orang-orang di sekitar gimana kalau lihat ini. Kita harus pelan, bro. Iya, biarin. Pelan. Biar orang lihat. Ini lihat kirinya. Apakah orang-orang ini melihat? Apakah melihat? Wah, wow, melihat bro. Nengok semua bosku. Melihat bro. Lihat semua bosku. Walaupun busuk ini jalannya, tapi tampilannya keren. Gitu. Meskipun ya. Serem nih bawahnya. Ya, serem ini ya. Juga ngelihat bro. Lihat semua bro. Ayo. Lihat nih. Waduh. Waduh bro. Mantap kali le. Wah itu lihat di kaca mobil. Wah. Ya bro, ini mobil sebenarnya nggak sangat, cuma gue paksa aja ya. Ini katanya bannya regel kayaknya. Apa? Serasa di Miami. Apa? Miami. Iya. Yeah. Mana ada? Pantai mana pantai? Mobil begini di Miami enggak ada, bro. Ya enggak apa-apa lah, kita beri imajinasi tinggi aja, bro. Oke. Okay. Jadi, makna dari video ini sebenarnya apa sih? Ini cuma muter-muter jalan-jalan aja sih. Jalan-jalan apa? Kalau misal digas suara hilang coba dah. Gas. Bukan. Oh, berarti bukan dari pelek yang godek. Entah, mungkin asnya godek. Asnya yang godek. Lebih rumit bro. Oke. Okay. Gue mau jelasin nih bawahnya. Oh, iya. Jadi bawa di jalan raya mobil ini emang susah ya. Karena lebar, panjang, nggak ada spion, setirnya begini. Cuman mungkin kalau sehat enak gitu. Sama aja kayak mobil umumnya lah. Cuman ini jok enak, setir lengser. Cuman ya begitulah. Tenaga ada, cuman rem nggak ada. Sama aja nggak percuma. Tenaga ada ya kalau gua gaspol. Wah tuh nyender bosku. Torsi V8 tuh tidak membohongi kita. Mantap. Jelas ya, bro. Ya. Cuman nih makin gini-gini mobilnya ini. Kenapa ini? Sih. Ya ntar lu harus cobain ya. Kalau gua ngomong sendiri, ntar disangka gua ngada-ngada. Harus dua orang yang ngomong, biar semua penonton percaya aja. Masuk dari depan aja ke bawah lah. Ya, ntar masuk ke depan ke bawah. Oke, sekarang kita belok kiri. Ada sen coy. Nah, ini ada hajar. Oh, ada sen. Tahu nyala atau enggak? Di sini sih nyala. Sennya sebelah kiri apa kanan? Kiri dong. Eh, di kanan dong ininya. Wah, ini. Ini kan udah convert. Aduh bro, susah nih bro. Hei. Gue
keringetan jadi bau ini susah, cok. Sumpah, ngeri. Meskipun metik juga ya. Meskipun metik tetap tegang. Susah, bro. Susah. Tapi ada sensasi tersendiri sih bau ini di jalan. Sensasinya apa? Sensasinya patut lihat orang. Lihat kanan, 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 kanan. Hey, hey. What you looking at, bro? Yoi. Hey, bro. Hey, hey. Lihat saya sini. Semua lihat saya, ayo. Aduh, speed bump gede banget. Ini naik ini sensasinya dilihatin orang. Terus emang ada sensasi tersendiri lah mobil tua. Dari rentuman idle-nya, suara bacot straight pipe-nya. Woi, galak. Cuman bawahnya agak-agak penuh perhatian gitu ya. Nah, gitulah guys, pokoknya nyetir ini di jalan raya ya begitulah. Gue enggak bisa ngomong banyak-banyak juga karena gue lagi panik nih. Jangan request di gaspol ya, Bro. Iya, jangan request di gaspol. Tenaga emang pasti kencang, cuman remnya enggak ada gitu. Setir juga agak lengser. Bawaannya sebenarnya enak sih. Ini airsoft-nya empuk banget, Ritec. Cuman ya begitu. Agak-agak tegang juga bau ini di jalan tuh. Tuh. Speed bump enggak berasa, cuy. Airsoft padahal. Iya, iya. Ini enggak stok ya, enggak full stok. Jadi gue enggak bisa ngasih impresi berkendara mobil ini stok gitu. Karena ini udah dimodifikasi juga kan, dari airsoft udah ganti pelek, udah diasusin, ganti mesin gitu. Kalau yang gua rasakan di sini powernya enak, cuman bawahnya aja belum terlalu enak karena ini belum sehat ya. Ini kalau setirnya sehat sama remnya sehat, ini enak banget. Gua mungkin bawa harian pasti mampu lah, mampu. Sekarang gua agak tegang bawa harian karena mobilnya nggak sehat gitu. Nah, sebelumnya terima kasih banget guys, udah tembus 220.000 subscriber pada detik ini. Makasih yang udah support ya, cuy. Makasih, makasih. Ntar di akhir video bakal gua ada video spesial, ntar gue jelasin di akhir video gitu. Jadi sekarang gue pengen balik lagi ke daerah rumah karena ini udah makin tegang ya, makin tegang, oglek. Makin oglek gitu. Ntar gue bakal balik ke rumah, ke daerah rumah, suruh Jeremy cobain. Gue lihat, kita lihat impresi dia kayak gimana bawa mobil ini. Lu belum pernah bawa ini sama sekali kan? Belum. Oke, ntar lu cobain aja. Harus. Bro, coba kita rev bomb di sini ya, bro. Lagi-lagi. Polin jangan, polin jangan. Jangan, ntar sangka angkuh. Enggak apa-apa dan aku jangan. Ya dibuka kaca, bro. Eh, emang di mobil aja cing ya. Anda selain tua-tua ini. Tua-tua bagus sih. Ini namanya tua-tua keladi. Yo, emang jiwa mudanya mengalir di dalam setiap detakannya. Jiwa muda. Gatel. Geberan ini membuat orang sebelah sampai buka kaca, bro. Wanita lagi yang buka kaca. Saya bilang enggak apa. Ini apa nih? Seri 7. Aduh. Tidak ada apa-apanya. Bagus sebenarnya. Iya, mahal. Mahal. Oke, sekarang kita masuk ke depan aja. Suruh Jeremy membawa ya. Kata sih juga apa tadi? Dipolin remnya tadi. Wah, baru ruar harus buka kaca, men. Bahaya. Udah, capek teriak-teriak. Ya, selain bonenya bagus, ini punya invisible pedal gas dia. Dia ada di balik sini. Tuh. Cuma ada rem doang, nanti. Rem doang, pedal gas di belakang. Baik, kita masuk pos dulu, habis itu gantian. Mari, Pak. Mari, Pak. Ya. Nah, sekarang giliran Jeremy membawa mobil ini. Jeremy, Anda harus mencoba bawa mobil ini. Injak rem. Nih, gua aturin giginya, lu pokoknya tinggal gas. Ini tarik sekali. Nah, udah deh. Ini apa? Lurusnya gimana, Cok? Udah, pakai feeling. Pakai feeling? Iya lah, pakai feeling, cuy. Woi, lupa sih ngasih feeling dulu. Wah, seru ya, bro, ya. Coba lu di oyang-oyang sendiri, di oyang-oyang. Iya, lucu kan? Eh, kok? Ya, kanan ini dulu, jangan kok kiri-kiri nabrak pula, ntar. Udah, bro, ini udah kanan, bro. Jer, gimana rasa bawahnya setelah anda mencoba belok-belok? Rasa bawahnya ya... Coba injak remnya dulu, injak remnya. Ya, bro, ini pol, bro. Gila, bro. Ini pol, bro. Gimana? Wah, anjing. Wah, tenaga tidak bohong. Jos. Tenaga tidak bohong. Cuman 5700 V8, coy. Gak bisa direm, bro. Iya, itu dia masalahnya. Ini kayak ini lengser. Iya, cok. Iya. Enteng. Ada selanya gitu. Segede baskom lagi setirnya. ring 20 18 sepertinya. Ini ring 18 kayaknya. Tuh. Oh, ini. Tuh. Emang sering kayak gitu. Jadi lu harus kayak nyetir pesawat nih, kayak gini-gini indikit, gini-gini. Lengser deh, cok, setirnya ya. Sering ke kiri-kiri sih mobil. Coba nih. Tuh. Lucu, bro. Cuman seru lah, karena ya. Ada seni tersendiri. Eh, goblok.
sendiri. Beloknya susah, bro. Hati-hati lu, jangan kenceng-kenceng. Ntar kita masuk pos, tidak ada rem, kita tabrak semua satpam di sana. Iya, bahaya. Sennya nyala kan sennya? Nyala dong. Coba sen kiri, sen kiri. Ini udah, bro. Yang enggak kan di kanan sennya. Ini udah, bro. Sen, bro. Udah, bro. Oh, nyala. Nyala sen. Rem, tuh. Rem. Ayo kita masuk ke pos. Kita lihat Jeremy membelokkan mobil ini. Tidak ada power steering ya, bro. Tidak ada ya. Steering by power. Waduh. Window by power, semuanya power semua. Semua ini. By power. Ada power ini sekaligus fitness, bro. Yoi, keringetan. Sore, Pak. Yo, Pak. Kita bawa mobil ini di jalan tuh kardio. Aduh. Kardio banget, kan? Hah? Lebih berat BMW setir, sumpah. Lebih berat BMW kan? Lebih berat BMW. BMW gua lebih berat setir daripada ini. Gua bingung juga kenapa. Karena banyak ATR. Oh iya, benar juga ya. Mantap, Jer. Cuman gimana kesan-kesannya? Ada yang aneh atau sama aja kayak mobil biasa? Enggak, beda lah. Beda, bedanya gimana? Kalau dari segi sore, Pak. Ya, Pak. Dari segi bawahnya, dari setirnya sih pertama. Setirnya soalnya lagi saya. Kalau setirnya bener misalnya. Kalau setirnya bener ya sama kayak mobil biasa sih. Cuman lebih panjang aja ya. Iya, lebih panjang terus. Lebih empuk ya? Lebih empuk. Ini Airsus, bro. Airsus tuh, lihat tuh. Tapi kayak per. Tapi kayak per standar, bro. Iya, enak ya. Wah, hebat, bro, ini mobil, bro. Kok jadi seru loh ini ya? Emang, tapi ini seru. Seru banget. Ya itu dia, itu yang bikin enggak seru. Rem sama setirnya itu. Awas, Jer, ada yang keluar, Jer. Ada yang keluar, Jer. Aduh, bro, lewat dulu lah. Aduh, bro, susah nih, bro, kita parkir. Ya gitulah. Overall bawa mobil ini tuh sebenarnya sama aja kayak mobil standar, cuman nih gara-gara setir sama rem yang enggak benar jadi lebih perjuangan gitu. Muter lagi coba sekali lagi. Ya, kita muter satu gang lagi. Ini ya gara-gara ini sih. Masalah gara-gara masalah iya, kalau udah sehat mah enak ya. Iya, enak aja. Enak semua ya. Tol ya. Cuman emang ini enggak ada spion cok, badan cok. Oh, ada sebenarnya, cuman dicopot biar clean aja. Taruh solo kan kayak Ferrari, cok. Di situ bulat ya, gitu di sapu gitu. Kesimpulannya, Jar, overall gimana menurut lo? Kesimpulannya kalau untuk harian dengan kondisi sekarang tidak saya. Tidak. Cuman kalau sehat, sehat masih mumpuni buat harian? Sedikit. 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 Paling parkir aja ribet ya. Paling parkir orang ribet. Ya, karena gitu. Ini kayak panjang 5,7 meter ya, salah. Kalau dan ya, seperti itu. Ya sama aja sih, kesimpulan gue sama Jeremy juga sama. Tapi emang ini si radius putaran tuh emang ini sangat jauh. Jauh banget ya? Jauh banget. Tuh, karena ya. Ini Airsus juga kan. Gitu. Tuh, ke kiri? Mau. Ke kanan? Tidak. Ke kanan harus dua kali putar. Gak mau, bro, gitu. Kanan, bro. Nih. Emang gitu setirnya? Kalau misalnya ke kiri mau langsung, bro. Tuh, ya. Ke kanan harus dua kali putar. Kalau kanan tuh, tuh, baru mau, bro. Aneh, bro, mobilnya, bro. Tapi, yeah. Kalau untuk sensasi gaya sih wah. Asik banget ya tongkrongannya ya. Gini kan. Lu bayangin aja dua kali kebayaran orang buka kaca, Ben. Antara kesel atau suka sama mobilnya ya. Wow, itu mobil yang bagus atau yang tidak bagus? Iya. Ya. Sampah. Ya gitu, guys. Jok sampah. Jadi kesimpulan dari gua sama aja kayak si Jeremy. Kalau ini sehat mungkin bawa harian masih mumpuni, cuman yang bingung kalau masalah parkir aja. Karena di Indonesia kan nggak support untuk mobil kayak gini kan. Ini mobil tahun berapa, cuy, lagian? Parkir dan bensin, karena bensinnya boros banget. Tapi nih kalau untuk kongko sih kongko, kalau buat nongkrong, kontes tuh udah fix 100% maksimal top, marco top lah ya. Kalau buat nongkrong, apalagi Airsusnya dipendem. Ah? Ini launch control, Jeremy. Sumpah, ini kan transmisi barap. Bohong, launch control aja. Saya juga tidak tahu ini apa. Seru lah ya bawanya ya. Pokoknya overall bawa mobil ini tuh sensasinya asik, cuman ya buat harian kalau kondisi sekarang belum asik lah. Cuman kalau udah sehat mungkin asik, cuman kalau nyari parkir aja agak ribet. Sama bensinnya agak ribet. Cuma kita gaspol lagi coba, ya geng ya. Coba gaspol dulu. Lo nyender. Jos, bro. Jos, my man. Ya, jadi begini aja sih mungkin guys video test drive-nya di jalan raya. Ntar kita bakal ngobrol di depan rumah aja pas sudah parkir tentang spesial 200 ribu subscriber gua. Enteng parkirin kan? Hah? Enteng parkirin. Saya juga males parkir, taruh depan aja lah. Oke, okay, kita ntar ngobrol setelah parkir. Oke, okay guys, sekarang kita udah nyampe di rumah. Kita taruh di depan aja mobilnya karena masukin dalamnya susah. Ini si Jeremy telah mencoba tadi. Seru? Seru, mantap. Ya oke, okay, mungkin video test drive-nya segitu aja. Mobilnya kurang sehat juga. Ntar mungkin kalau udah kita benerin nih yang belakangnya gorek-gorek itu tadi. Ngeri banget ban belakangnya. Ini kenapa ya? Gak tahu ban belakang. Dia gorek-gorek ban belakang yang kiri ini. Cuman padahal baut ban kenceng. Gak ada ya, gue goyang-goyang juga bannya gak ini ya. Gak godek gitu. Cuman pas jalan, godek. Gak tahu kenapa. Ntar mungkin kedepannya gue bakal pacaran ntar naik ini. Kita ngedek naik ini. Si? Anda waktu ini? Iyoi! Kelipo naik ini Anda? Enggak dong. Enggak kelipo. Jemput dulu kesini lah. Saya kira kelipo di bawah di tol pake ini. Bisa? Enggak pulang? Anda mau ngerem pake kar? Beda, bro.
Ya, ntar mungkin di next video tunggu mobil ini agak sehat dulu. Nah, sekarang gue pengen ngomongin spesial 200 ribu subscriber, cuy. Terima kasih sebelumnya bagi kalian yang udah pencet tombol subscribe, udah support gue, udah nonton video gue, makasih banget. Gue gak nyangka udah bisa nyampe 200 ribu. Padahal dulu awalnya gue bikin ini tuh, gue gak kepikiran gitu, gue bakal bikin channel ini bisa sampai ratusan ribu subscriber yang subscribe gitu. Tapi kenyataan, kenapa dia tuh? Tapi kenyataan, makasih banget guys yang udah support. Dan di spesial 200 ribu ini gue bakal ngadain video spesial, yaitu gue bakal ngajak 3 orang subscriber buat naik GTR. Jadi gue bakal ngasih experience ke kalian, 3 orang aja buat naik si GTR. Jadi ntar caranya gue taruhnya di IG ntar. Jadi kalian follow Instagram gue, ntar gue post rulesnya, kalian bisa baca rulesnya buat ikutan di segmen ini kalau kalian penasaran naik GTR. 3 orang aja, ntar makanya pantengin Instagram gue bagi yang follow belum bagi yang belum follow, follow Instagram gue, ada di sini tadi. Oke. Ya, gini aja videonya. Kalau kalian suka, acungin jempol ke atas. Kalau nggak suka, ke bawah. Terserah kalian. Yang penting jangan lupa share video ini dan subscribe channel gue buat menambah semangat gue. Follow Instagram gue di sini dan si Jeremy yang sudah membantu saya. Ya, bajunya bagus loh ini. Om Kiki, aku cinta karma. Ya, gitu videonya. Oke. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.